Ninga Game. Video kali ini guys, kita akan cek rambut baru yang katanya itu ada modelnya kayak pita, teman-teman. Nah, itu seperti apa ya guys ya? Coba nih, kita cek dulu di Select Custom. Kita lihat untuk bagian rambutnya guys ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini kan masih kayak kunci, teman-teman. Setahu aku, yang pita itu hanya ada di nomor 35 guys. Tapi modelnya itu semuanya itu diikat dan di modelnya itu kayak pita. Nah, sekarang ini katanya itu perpaduan antara pita dan rambut lain, teman-teman. Seperti apa ya? Kayaknya nggak bisa ganti baju di sini guys atau rambut di sini. Kita langsung aja ganti di salon, teman-teman. Siapa tahu di sana, teman-teman, kita bisa dapetin rambut barunya. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja guys kita mulai ke salonnya. So guys, kalau gitu coba langsung kita cek ya, Sakura ini kira-kira punya juga gak ya rambut pita? Karena katanya guys ada rambut baru nih. Coba kita lihat ya guys ya, dari nomor 0 sampai 1 dan seterusnya sampai nomor 26 masih rambut yang lama ya guys ya. Kayaknya sih gak ada yang baru. Yaudah kalau gitu sekarang bajunya aku ganti aja deh guys. Aku ganti model apa ya kira-kira ya. Coba kita ganti yang model ini aja guys. Nah, tapi kayak mau olahraga ya teman-teman ya. Jangan deh yang ini aja guys, tinggal kita ganti warnanya aja ya. Warnanya kayaknya harus yang lebih terang guys. Nah, seperti ini. Oke, kalau gitu coba nih, kita cek ke rumahnya Sakura nih. Jangan-jangan Sakura nih guys yang punya rambut barunya. Karena katanya rambutnya pita. Kalau pita kan gak mungkin untuk cowok kali ya teman-teman ya, pasti untuk perempuan. Jadi kan gak mungkin untuk laki-laki ya teman-teman ya. Yaudah, kalau gitu kita cek dulu nih Sakura nih mana ya. Biasanya di depan sini guys. Kalau tidak ada di depan, coba di kamar kita cek Sakura nih. Gak ada juga teman-teman. Berarti fix nih guys, dia sudah mengubah rambutnya. Jangan-jangan dia pergi kemana ya teman-teman ya. Pastinya ke salon guys. Karena kan di Sakura sudah ada salon baru ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu nih repot-repot untuk ke salon yang ada di Sakura pakai props guys. Karena kan sebenarnya salonnya aja udah ada yang jaga teman-teman. Jadi kita lewat mana ya guys ya? Oh, kelewatan. Dia kan tepatnya posisinya di belakang polisi guys. Nah, di sini loh teman-teman. Jadi kita itu tinggal belok ke kiri sini guys. Duh, aku sampai lupa ya guys ya, karena kita jarang banget kan ke salon. Nah, ini dia guys di sebelah kiri. Wah, kayaknya ini renovasi deh guys salonnya. Namanya Neko Salon, ada hair salon, mani pedi, body spa juga loh. Keren banget. Selamat datang masnya, silakan masuk. Oh, mbaknya yang jaga? Bukan sih, aku cuma pengen nyoba aja ke salon ini. Tapi aku ragu-ragu, siapa tahu masih mau masuk duluan. Ya udah deh kalau gitu, saya duluan ya mbak. Iya, iya. Cie-cie, mau potong rambut Sakuroni? Enggak yohe, aku gak mau potong rambut. Aku mau cek nih, emang ada rambut baru? Ya katanya sih ada rambut pita gitu. Aku juga pengen jadi model gak Sakuroni? Oh gitu yohe, yaudah. Kalau gitu coba kita cek guys. Wah, jangan-jangan rambut pitanya seperti mbak yang itu lagi. Iya guys, yang Mbak Akina ini. Mbak Akina, Mbak Akina, aku mau tanya dong. Apa Sakura nih? Emangnya ada rambut Mbak Akina seperti ini? Wah, kayaknya ini cuma punya saya aja deh. Tapi kalau misalkan kamu pengen seperti ini juga bisa sih. Oh, jadi sebenarnya rambut pita itu seperti ini ya guys ya. Tapi kan tadi Sakura nih ngecek gak ada teman-teman. Tuh kan rambut pitanya seperti ini. Kalian perhatiin baik-baik ya guys ya. Coba kita lihat nih apakah Sakura nih juga punya. Hatsuki, gaya bener kamu tuh kayak begitu. Aduh Sakura nih, jangan nimpa aku dong. Iya ya, maaf maaf maaf. Abisnya gaya banget ya guys ya, duduknya kayak gitu. Iyalah, aku lagi nunggu nih karena rambut aku bakal sebentar lagi di makeover nih sama Mbak Akina. Emang iya mbak? Iya bener. Semua orang yang kesini kayaknya mau potong rambut ya guys ya. Coba kita cek dulu guys. Wah, cowok-cowok juga pada ada di sini teman-teman. Ih keren juga ya guys dekorasinya ya. Di sini dibuatin ada hordingnya gitu guys. Jadi keren banget, kelihatan lebih mewah gitu sih menurut aku. Coba teman-teman kita lihat dulu siapa aja nih yang foto. Oh my god, itu rambutnya kayak Mbak Akina. Jangan-jangan ini Sakura nih lagi. Hey Sakura nih. Wah Sakura nih, kamu datang juga. Lihat nih aku cantik gak? Wah ini model bagus banget. Sakura nih, aku lihat dong rambut kamu. Ah kamu mau lihat-lihat nih, bagus kan rambut aku? Ih guys beneran bagus banget. Sama banget kayak rambutnya Mbak Akina ya gak sih teman-teman? Lihat deh. Wah cantik banget. Padahal ini belum ada loh guys di menu rambut. Emang bener ya Sakura ini rambut baru? Iya tadi aku habis dipotong sama Mbak Akina. Oh gitu, ah aku juga mau ah. Ya tapi penuh gimana nih? Ya udah kamu duduk aja pakai punya aku. Yaudah deh coba guys kita duduk di sini ya. Kira-kira Sakura ini bisa nggak? Ya sama aja teman-teman, nggak bisa. Yang kayak gimana ya rambutnya kira-kira ya guys ya? Untuk dipotongnya yang keren sih, kayaknya yang ini aja lah. Nah aku udah selesai. Sakura nih, Sakura nih kamu ngapain di situ?
Akinanya kayaknya lagi sibuk. Mbak Akina, bukan Mbak Akin lagi sibuk ya? Yaudah, buat kalian gratis deh. Asik, gratis guys. Emang sih kalau misalkan kita ke salon ini teman-teman, kita nggak perlu bayar guys. Tapi kayaknya langsung bayar di tempatnya sih tadi ya kan teman-teman. Oh, dasar nih Sakuron ini bisa banget nih ya guys. Terus kamu ngapain Sakuron ajak aku ke atas? Oh iya tuh Maki pegang hadiah guys. Oh jangan-jangan aku mau diajakin spa ya Sakuron ya? Ya enggak sih, aku mau lihat aja tempatnya kayak gimana sih. Salonnya bagus banget nih, luas banget. Iya guys, bener di sini ada tempat mini pedi ya kan. Di luar ini teman-teman kayaknya untuk body spa deh guys. Soalnya ada tempat tidurnya gitu. Jadi biar relax gitu ya guys ya. Karena menurut aku guys, kalau salon lengkap kayak gini cocok banget nih guys ada di Sakura. Cuman penambahannya mungkin kita harus tambahin sendiri ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semua pasti penasaran deh. Kok Sakura nih bisa punya rambut seperti ini guys? Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita balik lagi ke salon guys, untuk pilihan rambutnya kalau Sakura nih kan tadi nggak ada teman-teman. Nah, kalau Sakura nih biar kalian cek sendiri nih. Jadi kalau Sakura duduk di sini guys, coba kita pasin dulu ya posisi actionnya. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya. Rambut paling ujung itu nomor 34 guys, tapi modelnya nggak kayak gini teman-teman. Ya kan? Jadi tuh sekarang sama banget nih kayak Mbak Akina guys. Gimana menurut kalian? Keren gak guys rambutnya Sakura nih versi sekarang? Jadi kalau yang ini tuh kayak rambutnya cuma samping doang guys, tapi kalau tadi itu ada bobnya kayak gini teman-teman. Jadi keren banget kan? Nah, buat kalian yang pengen tahu caranya gimana guys biar punya rambut seperti ini, aku kasih tahu tutorialnya guys ya. Ini dia caranya. Gimana menurut kalian, bagus nggak rambutnya Sakura nih? Soalnya menurut aku lucu banget guys, karena kan kalau Mbak Akina rambutnya itu semi semuanya dikunci teman-teman. Kalau ini rambutnya itu bob tapi masih ada kuncian pitanya guys. Jadi menurut aku lucu banget ya. Jadi kita harus gabungin dua kembarnya Sakura nih teman-teman ya, seperti tutorial tadi lah. Tapi untuk teman-teman semua yang pengen datang ke salon ini guys, ini salonnya estetik banget menurut aku. Jadi kalian tinggal masukin aja seperti biasa ID ya teman-temannya. Ini dia 95169751263537 ya guys ya. Itu dia untuk ID-nya. Pokoknya makasih banget yang sudah buat bangunannya keren abis. Yaudah kalau gitu guys, sampai di sini dulu aja video kali ini. Menurut kalian enaknya kita buat apa lagi ya? Coba komen guys, dan jangan lupa di like juga serta subscribe channel aku ya. Kalau gitu sampai jumpa di video Ninja Game selanjutnya. Bye bye.